Guna melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona yang semakin merebak di tengah-tengah masyarakat, personil Polsek Tanjung Balai Selatan, Polres Tanjung Balai lakukan giat pembagian masker secara gratis. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 serta pejalan kaki yang melintas di depan Mapolsek langsung menjadi sasaran sosialisasi adaptasi kehidupan baru. Pembagian masker gratis ini langsung dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Balai Selatan, Kompol Sandiman Purba, dengan didampingi oleh Kanit Reskrim Ibtu Robinson Saragi. Ketika ditemui, Kapolsek membenarkan adanya kegiatan tersebut. Kapolsek juga mengatakan pembagian masker tersebut dilakukan guna melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan jumlah sebanyak 100 buah masker. Dalam upaya pencegahan COVID-19 untuk menuju kehidupan insan yang baru, ya, sehingga masyarakat Kota Balai terhindar dari itu harus. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.